Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny di Jemput Khas di sini. Welcome to Kochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal dibuang begitu saja. Ini rupanya punca Fathia berdendam dengan Zahira. Pelakon Fathia Latif meluahkan rasa kecewa apabila namanya digugurkan dari menghadiri sebuah acara jenama fesyen mewah antarabangsa. Menerusi siaran langsung di TikTok, Fathia kelihatan sebak dan berang apabila mengenang kembali ketika dirinya tidak dibenarkan ke majlis tersebut. Awak tahu tak betapa sukarnya perkara ni? Ibu saya belikan baju. Ibu dan kakak saya siapkan saya untuk acara tu. Saya kelihatan sangat sempurna tetapi tiba-tiba mereka buang saya. Jadi ia sangat tak adil. Dalam pada itu, pelakon drama Ariana Rose ini juga mendakwa punca mengapa dia tidak dapat hadir ke acara tersebut adalah kerana dua orang individu serta pekerja jenama fesyen berkenaan. Sebab tu saya masih simpan dendam dekat dua orang bodoh tu dan orang-orang yang bekerja di bawah jenama besar tersebut. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet menggesa supaya segelintir pengguna media sosial tidak lagi membuli Fathia dengan meninggalkan komen yang boleh mengganggu kesihatan mentalnya walaupun dia pernah mencetuskan kontroversi sebelum ni. Terdahulu, kecoh diperkatakan tentang Fathia yang bertindak menyindir pasangan selebriti Zahirah dan Aiman Hakim Reza menerusi sesi siaran langsung TikTok. Fathia dengan berani mengecam rupa para Zahirah yang dikatakan seperti pembantu rumah selain mendakwa pernah mendapatkan rawatan kecantikan di Australia. Walau bagaimanapun, Zahira dan Aiman dilihat tidak memberikan sebarang respon berhubung isu berkenaan malah meneruskan kerjaya dan kehidupan seperti biasa. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.